Inovasi ramah adat di Dukcapil Bulukumba masuk top 30 inovasi terbaik. Selebesmagazine.com. Bulukumba, inovasi ramah adat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Bulukumba masuk top 30 terbaik dalam kompetisi pelayanan publik 2021. Wabub Bulukumba, Andi Edi Manaf, telah menerima penghargaan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di kantor Gubernur Sulsel Senin, tanggal 6 September tahun 2021. Pada inovasinya itu di Dukcapil Bulukumba membuat warga yang bermukim di kawasan adat Amatoa Kajang Bulukumba bisa memiliki identitas kependudukan. Sebelumnya warga adat Kajang di kawasan desa Tanah Toa tidak mau dibuatkan identitas kependudukan karena enggan untuk difoto. Tapi dengan adanya inovasi ramah adat ini, mereka perlahan sudah mau direkam dibuatkan IKTP serta kartu keluarga, jelas Edi Manaf. Edi berharap, prestasi ini bisa menjadi pemantik untuk organisasi perangkat daerah, OPD, agar semakin kreatif dan inovatif. Alhamdulillah, kita berharap ini dipertahankan. Dan untuk OPD lain, ayo mari kita berinovasi, untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, harapnya. Sebelumnya, Disdukcapil Bulukumba menargetkan perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP rampung 100%. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil Bulukumba untuk mewujudkan target tersebut, yakni dengan melakukan jemput bola alias jempol. Seperti diantaranya yang telah dilaksanakan di kawasan adat Kajang, tepatnya di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, sekitar 30 km tenggara kota Bulukumba. Adapun persyaratan untuk membuka penutup kepala, tes sapu, pada saat berfoto, yang dipermasalahkan selama ini, sudah tidak jadi persoalan lagi. Pasalnya Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, telah memberikan izin untuk penggunaan pas sapu dengan alasan untuk menghargai kearifan lokal. Demikian diberitakan oleh Muhammad Iqbal, editor Mustafa Kamal. Termasuk untuk anak atau masyarakat balo ribul kumba foto tua balo ngampun nama iki masyarakat sewanya tutua ya kun rema biasa riap menyetutu andre nak kulit dong foto tapi ada acinggar riji andre na reka tipena waktu balo pandan nama iki kedua anjo kebaluan anjo nikua KTP lampa kiri kampung na tahu ah. Nasi kali cik dan dulu ki kunjemang anda diseng kwa awapan ni tapi penarik KTP diseng kwa tanah tua dusun tomlo atau dusun bangi. Target kita ingin memaksimalkan 100% perekaman KTPL. Terkait ya? Di desa ada ini apa sendiri yang menjadi kendala sebelumnya? Tidak ada, dari tidak ada. Awalnya memang pada saat kita melakukan perekaman kadang gagal. Tapi setelah kami bersama mitra melakukan audiens dengan ketua adat Amatoa, alhamdulillah lancar-lancar sampai sekarang. Untuk regulasi sendiri Bu, untuk khusus di Tanah Toa sendiri untuk suku adat Kajang sendiri Bu, seperti apa Bu? Kan sebelumnya memang tidak diperkenankan untuk memakai pasapu atau penutup kepala. Ya, terus untuk terkhusus untuk di khusus adat Kajang ini Bu, seperti apa Bu regulasinya? Oleh direktorat memang tidak menghendaki awalnya ada penutup kepala. Tapi setelah kami melakukan audiens dengan Pak Dirjen bahwa suku adat Kajang ini dilindungi oleh peraturan daerah, akhirnya beliau menginstruksikan kepada kami untuk tetap melakukan perekaman dengan menggunakan tutup kepala sepanjang tidak mengganggu perekaman biometrik. Kalau untuk di Kecamatan Kajang sendiri Bu, sudah berapa warga yang melakukan perekaman dan tinggal berapa Bu yang belum? Warga yang ada di suku adat Amatoa ini 3.120. Yang tersisa sisa 200 orang kurang lebih, dan sekarang sudah berlangsung perekaman yang tadi ini sudah sampai 20 orang yang baru. Bu, sebelumnya itu mengapa proses perekaman EKTP untuk warga suku adat Kajang itu Bu terhambat, maksudnya apakah memang karena jaraknya akses jalannya yang jauh atau apa? Akses jalan dan jarak, kemudian ada culture ya, ada budaya yang berlaku di Tanah Toa ini bahwa mereka tidak boleh melakukan perjalanan keluar.
Dukcapil Bulukumba, Pak. Seperti apa nanti target yang akan diraih oleh pemerintah? Ya, perekaman KTP. Perekaman KTP dengan pola jemput bola ini sebenarnya kita sudah laksanakan jauh sebelumnya. Tapi ini pemerintah pusat sudah memerintahkan kita pada tanggal 28 Desember ini untuk segera melaksanakan jemput bola, dan kita secara maksimal paling tidak 99% masyarakat Bulukumba harus memiliki KTP sampai pemilu yang akan dilaksanakan nanti pada bulan April. Nah, hari ini kita di Desa Adat Amat Tua Kajang untuk mengajak masyarakat suku adat melaksanakan KTP. Dan alhamdulillah hari ini kita lihat sendiri bagaimana masyarakat adat Kajang secara berbondong-bondong untuk melaksanakan pengurusan KTP elektroniknya dengan cara jemput bola ini di pintu masuk Amat Tua Kajang. Harapan saya semoga ini bisa tercapai target kita untuk melaksanakan 99% atau 100% masyarakat Bulukumba sudah terdata semua dengan KTP elektronik. Itu harapan saya. The best. The best.